Selamat datang ke Altcoin Matters. Hari ini Raja Daniel Martin, it is me, nak share dengan you guys pasal the one of the best coin in the market today, which is Luna, Terra Luna. Terra Luna is a project layer 1 yang mempunyai sistem pembayaran dia disupport penuh oleh suatu stablecoin yang dinamakan UST, iaitu US Terra. Dengan ekosistem US Terra yang digabungkan dengan Luna, maka terjadinya support system. Dia the only coin yang ada di dalam market hari ini yang supported by dia punya stablecoin itself. Meaning that it is fully decentralized. Artinya dia tidak boleh dimanipulasi. Terra is a blockchain layer 1 yang mana layer 1 ini adalah rungkaian untuk menjadi satu sistem yang diasaskan daripada Cosmos. Terbentuknya Terra ini pada tahun 2018 yang mana Duocon dan Daniel Shin bergabung untuk membentuk sebuah ideologi baru dalam altcoin. Jadi Terra Luna ketika dilancarkan harganya hanyalah daripada 17 sen sehingga ke 50 sen dolar sahaja. Dan dalam tempoh tak sampai 2 tahun, Luna kini telah mencapai sehingga $117. Of course, this is not a financial advice, tetapi kita juga memberi korang prospek untuk melihat bahawa Luna ini boleh menjadi prospek untuk the future use case yang clear. Jadi Luna ini adalah berasaskan teknologi yang iaitu DPoS, iaitu Delegate Proof of Stake. Bererti seramai 130 orang lebih kurang validator yang terlibat dalam projek Luna ini, yang mana 130 validator ini berfungsi sebagai verify setiap transaction yang berlaku menggunakan Luna. Kalau Bitcoin itu pada asalnya itu teknologi decentralization, tetapi dia tidak disupport oleh apa-apa. Tidak seperti Luna. Luna ini dia the only coin hari ini yang supported by its own stablecoin, iaitu UST, yang mana UST juga adalah nombor 5 di antara stablecoin dalam dunia. Dia, tak sampai setahun je, dia dah sampai market cap more than 2.5 billion. So this is something yang kalau kita cerita pasal ideologi lama dalam, dikatakan mustahil ketika itu. Tetapi di era kripto kan, kita boleh tengok yang peralihan itu sangat drastik berlaku. Of course, satu masa dulu kita cakap Bitcoin is gonna be number one, and then datang Ethereum, and then datang Binance. But what is next? As our personal choice, we are looking into Luna as the biggest prospect in cryptocurrency. This is why kita buat video ini untuk korang ambil peranan, ambil info dan ambil tahu tentang arus yang akan datang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.